menikmati hadiratnya yang kudus di tengah kita. Katakan terima kasih buat anugerah-Mu bagi hidup kami, Tuhan. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu di hidup kami. Kami harus bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa. Bahkan apapun keadaan kami hari ini, Tuhan, Engkau selalu baik. Kami mau bilang, Engkau tidak pernah salah, Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan tidak pernah salah dalam rancangan-Mu atas hidup kami. Kamilah yang harus berbalik kepada-Mu, Bapa. Ajar kami akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ajar kepada kami akan hukum-hukum-Mu. Ajar kepada kami untuk taat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini, Tuhan. Tanda kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menjalani hidupnya dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan nafas hidup yang kami hirup, ini juga adalah anugerah Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu, Bapa. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan memberkati, menyertai kita. Katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang ada tempat ini, ya Pak Yusuf, Pak Kalib, dan semua jemaat yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua datang ke tempat ini karena satu hal. Ya tentunya kita ini rindu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan kalau kita rindu, ya kita ingin cari tahu. Sebab hidup ini bukan hanya soal kita cari uang, kita dapatkan yang kita mau, lalu sudah mati begitu aja. Kita perlu mengenal kehendak Tuhan di hidup kita. Dan hari ini Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan sebuah tujuan. Ingin mengerti apa kata firman Tuhan. Ya, sehingga kalau kita sudah menyediakan waktu, tentunya semua akan fokus kepada firman Tuhan. Amin. Jadi gak ada dulu yang main handphone, yang mikir nanti siang mau makan apa. Amin. Ya, jadi kalau saudara tidak konsen, nanti saya khotbahnya 2,5 jam. Tapi kalau saudara konsen dan meresponi saya, cepat khotbahnya. Jadi mau yang lama atau yang cepat? Yang lama. Tetap lama. Wah, kalau gitu ya gak jadi deh ya, kita mengalir saja. Iya, mari kita buka bersama Yeremia pasal yang ke-17, saudara. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini ayat sering kita baca, tapi saya berdoa supaya Tuhan bukakan pemahaman bagi setiap kita hari ini yang berbeda. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5. Mulai firman Tuhan berkata demikian, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat yang berikutnya, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu,
Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, ya, Yeremia ini, surat ini ditulis, saudara, ketika keadaan bangsa Israel. Mereka mulai tidak mengandalkan Tuhan. Mereka membuat patung yang menyerupai Tuhan. Mereka menyembah patung itu. Dan mereka mulai menaruh harapan mereka kepada harta dan kekayaan yang mereka punya. Lalu Tuhan menyampaikan firman ini melalui Yeremia. Dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara kutuk, seringkali kita berpikir yang terkutuk itu yang pergi ke bawah pohon, terus sembah-sembah setan. Yang sembah-sembah patung itu terkutuk. Seringkali kita berpikir kutuk itu hanya terjadi kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang wow gitu ya, baru dia itu terkutuk. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seringkali kita lupa, saudara. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang hidup di bawah kutuk. Di bawah kutuk, tapi mereka tuh gak sadar. Setiap minggu ke gereja, dengar firman. Tetapi dia hidup tidak mengandalkan Tuhan. Dia hidup pakai akalnya sendiri. Saudara berbisnis, saudara urus sendiri. Saudara tidak pernah melibatkan Tuhan. Di dalam hidupmu engkau suka-sukamu sendiri. Dalam menggunakan uangmu engkau suka-sukamu sendiri. Terlalu banyak orang Kristen yang seringkali tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan mereka hidup di bawah kutuk, saudara. Alkitab dengan jelas berkata, di sini kita terkutuk kalau kita ini mengandalkan manusia. Contoh, waktu gak punya duit, saudara berdoa dulu, atau saudara langsung mikir, ini saudara siapa yang bisa tolong saya ya? Pinjam dulu duit ah, sama si A, si B, si C. Terkutuk loh engkau, terkutuk. Waktu engkau mengalami masalah dalam keuangan, saudara cari Tuhan, atau engkau pergi ke penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yang hafal ini pasti member. Sudah tidak diragukan lagi. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Emang ada menyelesaikan masalah tanpa masalah? Hanya di dalam Tuhan Yesus yang begitu. Yang lain tetap lebih timbul masalah. Tapi jujur, terutama bapak-bapak nih, ya, ketika kita ada masalah, nomor satu yang kita cari Tuhan atau manusia? Enggak usah angkat tangan. Di dalam dirimu sendiri saya jawab. Iya, saya tuh Bu. Saya nih kalau ada masalah, saya cari orang. Saya dan suami ikut Tuhan, saudara. Kami ini ikut Tuhan susah terus. Susah terus. Ya, dalam arti keuangan kami pas-pasan. Ya, mungkin hanya saya kali pendeta yang berani bersaksi. Saya pernah dikejar debt collector. Ada di sini yang pernah dikejar debt collector? Nggak usah angkat tangan. Nanti Anda malu. Ya, saya dikejar debt collector. Diteriakin depan pintu pagar, ditendang pintu pagar saya masih ingat itu debt collector namanya Victor, orang Ambon. Siapa tahu dia mendengar khotbah saya ini. Ya, ditendang pagarnya, diteriakin, "Pendeta enggak tahu malu, enggak bayar utang." Brak! Dia orang Kristen. Saya tuh utang bukan enggak, saya enggak mau bayar. Kami cicil rumah waktu itu. Lalu saya memang gak bisa bayar karena saya dan suami ini, saya baru menyadari kami ini terlalu percaya sama Tuhan. Sampai waktu pandemi kami baru sadar bahwa kami ini gak ada gaji bulanan.
Ternyata kami hidup hanya bergantung dengan iman sama Tuhan. Tapi kami punya prinsip, pendeta tidak boleh pinjam uang, pendeta tidak boleh minta-minta. Karena waktu engkau minta atau pinjam, engkau mempermalukan nama Tuhan. Kami punya prinsip hanya bergantung sama Tuhan. Waktu pandemi baru terasa, kita ini terlalu berani ya, tidak ada gaji bulanan. Lalu kita berpikir gimana nih? Ya, jadi waktu kami dulu beli rumah itu, kami gak bisa bayar karena saya gak ada pelayanan. Lalu kami ya tidak bisa membayar lagi, saya gesek kredit card, saya ambil cash. Ya, lalu saya bayar. Saya pikir kredit card gampang lah, rumah ini kalau disita saya gak bisa mau tinggal di mana. Akhirnya ternyata kredit card itu bunga berbunga tergulung. Ya, jangan coba-coba pakai kredit card kalau saudara itu gak bisa bayar. Kredit card itu hanya alat bantu supaya saudara gak usah bawa cash. Jadi saudara pakai hari ini 5 juta, bulan depan bayar 5 juta, amin. Itu yang benar, amin. Saya mau ajar supaya gak banyak orang Kristen ini terlilit hutang. Itu konseling saya nih, nomor saya ini yang masuk 22 ribu sudah nih konseling. Paling banyak utang semua orang Kristen. Karena apa? Gayanya lebih besar ya daripada gajinya. Padahal hukum fisika berkata tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Semakin banyak gaya kau, makin berat te. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya. Kalau gak punya uang jangan utang. Ya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Akhirnya saya kelilit surah gak bisa bayar. Bukan karena kami gak niat loh. Lalu ketika saya ditendang pagarnya, dimaki-maki. Hampir tetangga saya bilang, siapa itu bu? Saya pukul dia kalau dia datang lagi ke sini ya. Saya bilang jangan. Gak usah, memang saya salah. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan, aku nih hambamu loh Tuhan. Kenapa engkau permalukan saya begini Tuhan? Di mana Tuhanku yang hidup itu? Apa maksudmu? Tuhan tuh cuma jawab gini, kalau aku izinkan ini masalah buat lo. Emang harga dirimu berapa? Kau malu harga dirimu berapa? Engkau belum seperti Yesus yang diludahi mukamu. Saya cuma nangis mencucurkan air mata. Terserah engkau Tuhan. Tapi kami gak pernah pinjam uang. Saya gak pernah datangi orang atau datangi orang kaya yang saya kenal, lalu saya bilang, Bapak Ibu tatap mata saya, Tuhan bicara, Bapak Ibu harus menolong saya. Saya butuh uang sekian. Karena sekarang banyak hamba-hamba Tuhan jadi-jadian. Dia kirim WA ke orang kaya saudara. Ya, katanya Tuhan bicara. Kau harus kasih saya duit. Balas aja kalau ada kayak gitu. Pret. Ya, balas gitu saudara. Saya dulu pernah ada yang begitu. Bu, saya lagi butuh uang 6 juta. Tadi malam jelas Tuhan berkata, minta ke Bu Debi. Minta ke Ibu Debi. Terus saya bilang, oh makanya tadi malam saya juga dengar suara Tuhan. Apa Bu? Tuhan bilang, jangan dikasih. Kau mau tipu-tipu kah? Ya, enak aja bawa nama Tuhan, suara Tuhan. Ya, padahal mau tipu-tipu. Uang dengan Tuhan tuh beda tipis saudara. Makanya Yesus berkata, engkau gak bisa mengabdi pada dua Tuhan, pada Allah dan pada Mammon. Satu-satunya yang bisa menggantikan posisi Tuhan di hati manusia itu uang. Kalau enggak kau tidak cari Tuhan di dunia ini, maka kau pasti cari uang. Iya Pak, iya. Bapak-bapak, ya, kalau engkau tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, maka yang kau cari di dunia ini apa? Uang kan? Kenapa kita enggak jangan ngoyo? Ya, tapi berserah pada Tuhan, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Engkau mungkin berkata, saya ini kuat untuk cari uang, saya masih bisa kuat sampai berapa waktu ke depan. Karena saya sudah cek gula darah normal, jantung normal, semua normal. Jangan sombong kalau engkau merasa engkau sehat. Banyak orang mati mendadak. Saya ngomong benar saudara. Lagi duduk, gak bernapas lagi, mati. Sehat, gak ada sakit.
Gak ada apa-apa, baru check up. Banyak orang itu bahagia kalau sudah check up. Ya, udah selesai check up gitu seneng. Kenapa? Suka cita. Gula darah bagus, jantung bagus. Karena dia pikir umurnya itu tergantung dari hasil check up. Saya mau membuka pikiran saudara yang hari-hari ini sudah mulai mengandalkan manusia, gak mengandalkan Tuhan. Ada orang itu olahraga saudara. Dia pikir kalau dia udah olahraga, ya dia pokoknya sehat banget. Dia pikir dia gak, Anda olahraga tidak akan menambah umur. Sebab hidup matimu itu di tangan. Ngerti gak sekarang? Sehat iya, kita olahraga supaya sehat. Tapi soal umur, maaf saudara, jangan kau pikir setelah engkau nge-gym, engkau olahraga, engkau minum jus, belimbing, campur sirsak, campur ini sehat. Kolesterolnya, oh kamu minum ini loh, minum ini. Maaf saudara, umurmu itu di tangan Tuhan loh. Mau sehebat apapun engkau olahraga, engkau jaga makanan. Kita ini olahraga jaga makan, saya ini sekarang jaga makan. Bukan untuk umur panjang, supaya saya gak berat, bawa-bawa badan ini berat. Amin. Ya, perut gede itu gak enak. Saya tuh kadang heran sama bapak-bapak yang perutnya gede banget. Saya hamil dulu 9 bulan, saya bawa 9 bulan berat loh. Masa bapak-bapak itu bawa perut seumur hidup gak berat ya? Saya kadang tanya sama suami saya, "Say, tuh bapak lihat perutnya, Say, kayak orang hamil 12 bulan. Gede banget, itu dia gak capek ya? Saya aja dulu hamil 9 bulan. Itu bawa itu cepet dang lahir, dang berat ini, pergumulan ini selesai." Jadi bapak-bapak kalau perutmu itu besar, ya hidupmu sudah berat. Jangan lagi kau tambahi dengan perut yang berat, semakin berat bebanmu. Kita ini olahraga, jaga makan bukan untuk umur panjang. Engkau kontrol ke dokter bukan untuk umur panjang. Jangan engkau menghilangkan ini loh saudara. Kadang-kadang kita tuh seneng kalau, saya punya teman di Jakarta cerita. Bu, saya dulu punya WL di gereja. WL-nya tuh bagus bu, dia pokoknya sungguh-sungguh anak Tuhan. Satu kali hari Minggu dia datang seneng banget. Bapak ini tanya, kamu kok seneng banget hari ini? Iya pak, kemarin baru keluar hasil general check up saya. Jadi gimana? Jantung bagus, gula darah bagus, tekanan ini bagus, semua bagus. Bapaknya bilang, oh makanya kamu seneng. Iya pak, saya seneng. Dia WL hari Minggu itu. Setelah selesai WL dia bilang, saudara kalau ada yang mau bersaksi silakan saudara, saya beri waktu beberapa saat. Karena gak ada yang bersaksi dia naik lagi. Dia bilang mari kita angkat lagu ini sebelum dengar firman. Tiba-tiba dia jatuh di mimbar. Mati hari itu saudara. Saking kesenangan. Tapi enak tuh matinya. Enak enggak? Enak loh. Enggak sakit. Enggak bikin orang rempong. Malah mati lagi sehat-sehatnya loh. Amin. Kenapa saudara tertawa? Saya ini serius loh. Serius, ini kisah nyata. Yang saya dengar jemaat cerita, benar bu, itu benar banget yang ibu khotbahin itu benar. Saya ingat bu, ada bu WL saya itu benar. Terus bapak itu ngomong, mungkin karena gak ada yang bersaksi ya bu ya. Kalau ada yang bersaksi mungkin yang bersaksi itu yang mati. Saya bilang enggak lah ya, itu malaikat gak pernah salah sasaran. Ditugaskan ambil yang ini, gak mungkin dia ambil yang itu. Loh saudara, makanya Alkitab bilang, jangan engkau menggeserkan imanmu kepada sesuatu yang fana. Duitmu di rekening mungkin hari ini ada puluhan miliar. Tapi apakah uang itu menjamin kebahagiaanmu? Enggak loh, banyak orang itu punya banyak duit. Tapi hidupnya gak pernah berhenti serakah, rakus. Semua mau dimakan. Gak ada puas-puasnya loh. Loh kebahagiaan itu bukan terletak dari apa yang kita punya banyak. Tapi kebahagiaan itu terletak waktu engkau mampu mensyukuri apa yang kau miliki. Dan itu gak bisa diganti dengan apapun. Karena saya sudah banyak ketemu orang yang punya banyak duit. Orang-orang kaya saudara. Tapi konseling sama saya pulang ngomong ke suami saya, "Say, lebih bahagia kita loh." Iya saudara. Kadang-kadang saya ketemu orang kaya itu ya,
Senyum aja susah, orang kaya itu susah. Ya kalau senyum, shalom pak. Dia takut wibawanya jatuh. Kalau senyum lepas tuh takut wibawanya jatuh. Padahal susah amat sih jatuh, tinggal pungut lagi ya. Ngapain sih sampai senyum aja takut gitu ya. Dia senyum. Beda sama saudara lihat tukang ojek di pangkalan ojek. Ketawa mulutnya lebar semua terbuka. Sampai laler bisa masuk loh. Kenapa? Bahagia itu gak dinilai dari depositmu, dari apapun yang kau miliki. Ketika engkau diberkati Tuhan. Nih saudara, lihat, kita lihat ya. Waduh, ini padahal khotbah saya masih lama ya. Tapi ini waktunya sudah mau habis. Saudara, keadaan orang yang terkutuk itu seperti apa? Kita lihat ayat yang ke-6 berkata di sana. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kaya loh, kaya. Tapi gak bisa bersyukur. Kaya, tapi gak bisa bersyukur. Saya ketemu banyak orang kaya, saudara. Pusing dia. Bu, saya tuh pusing, bu. Ini proyek saya ketahan, bu. Saya ini pusing, sampai istri saya marah-marahin. Anak saya marah-marahin. Ini saya hari-hari ini gak bisa tidur. Jantung saya berdegap-degup. Saya bilang, pak, saldo rekeningmu berapa? Berapa, pak, saldomu, pak? Ya, saldonya masih puluhan miliar, bu. Tapi kenapa kau hidup seperti orang miskin yang saldomu tuh tinggal 100 ribu? Pak, kau belajar dari tukang ojek, pak, yang hidupnya lebih bahagia daripada kau yang saldomu puluhan miliar. Bodoh kau, pak, saya bilang. Bodoh enggak? Itu Alkitab bilang orang terkutuk itu bukan orang miskin, saudara. Walaupun dia miskin, dia bisa bersyukur, dia bisa bersuka cita, dia diberkati. Amin. Jangan engkau mengkonotasikan miskin itu terkutuk, kaya itu diberkati. No. Karena banyak orang kaya gak bisa bersyukur hari-hari ini. Saya bilang ironis ya pak. Engkau pusing dengan proyekmu yang sekian ratus miliar. Saldomu di rekening masih ada puluhan miliar. Dan engkau setiap malam tidak bisa tidur. Engkau jantungmu deg-degan, berahan sama istri, berantem sama anak. Gara-gara proyek pak. Saya cuma bilang, kalau malam ini jantungmu di stop sama Tuhan, mati kau pak. Jangan coba konseling sama saya. Kalau Anda tidak mentalnya siap. Loh, kita harus bicara jujur. Baru dia matanya terbuka. Iya juga ya Bu Debbie ya. Iya loh, saya pikir-pikir benar. Benar yang saya ngomong ini benar pak. Bapak gak usah meragukan saya. Yang saya ngomong ini Alkitab. Nih ya. Soalnya saya selama ini ketemu pendeta itu ngomongnya manis-manis. Nah, kau ketemu saya, bukan pendeta saya. YouTuber. Haleluya. Memang kalau pendeta harus, gembala itu harus. Karena kalau dia kasar begini, lari semua tuh jemaat. Jemaat sekarang ini kan mentalnya kerupuk semua. Apa dikit lari, pendeta ngomong begini, lari. Pindah gereja, lu pikir di gereja lain lebih enak. Sama saja, namanya masih manusia. Saudara di sini tuh diproses, katakan. Ya, jadi gak usah pindah-pindah kalau memang masih diproses Tuhan. Kau pindah ke sana, kau ketemu proses yang sama. Kesombonganmu ini loh yang lagi diuji, dibentuk Tuhan. Dia itu seperti semak bulus dikatakan di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Orang terkutuk itu dia berada di keramaian, tapi dia merasa dia sendirian. Banyak orang yang seperti itu kan? Banyak di rumah udah gak bisa tersenyum, gak bisa suka cita sama anak, sama istri. Saya bilang ke pengusaha itu, pak, dia bilang, ini Bu Debbie lagi di mana? Saya lagi keliling-keliling Jawa Tengah. Saya mampir di Semarang, nginep di Jogja, saya ke Solo, saya ke Surabaya. Sama suami, bu, iya, kami sambil pacaran. Terus dia bilang, enak banget ya bu ya. Kenapa pak? Saya di mobil sama istri tiap hari berantem. Pak, lebih kaya kau atau saya, pak? Ya lebih kaya saya, mobilnya aja 7M. Tapi di mobil berantem. Ini yang dinamakan, dia itu semak duri di padang belantara. Tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Boleh mobilmu 7M, 12M, MMM,
ember. Tapi itu gak akan menjamin kebahagiaanmu. Apalagi hatimu menjauh dari Tuhan. Ya saya bilang bapak bodoh, bapak rugi pak. Ya saya sama suami, kami pelayanan pak. Ya saya mampir lihat sekolah Alkitab saya di Bandungan. Kami lihat apa yang bisa Tuhan kerjakan. Kami melihat saldo saya gak sebanyak bapak. Tapi saya gak mau diperbudak iblis. Saya gak mau diperbudak. Hidup kita berapa lama sih bapak ibu? Kita nih kaya ya, kaya aja. Saudara mau sekaya apapun, engkau cuma bisa makan sehari 3 kali. Mau sekaya apapun, engkau bisa makan 1 kali makan 4 piring bumbu. Bisa, saya mau tanya nih sama orang-orang kaya di sini. Sekarang ini keadaan terbalik-balik kan? Saya sama suami, dulu kita nih mau beli Starbucks gak bisa. Bukan karena diet, karena gak punya duit. Iya, mau pengen banget beli Starbucks, tapi gak ada duit. Sekarang pengen beli Starbucks, gak bisa juga, kenapa? Diet. Mumet gak hidup ini? Mumet? Pusing gak? Kalau kita bayangkan hidup, ya, bayangkan loh, say, kita mampir drive thru aja di Starbucks yuk, beli 1 roti sama kopi susunya yuk. Suami saya bilang nggak boleh makan tepung loh. Terus itu susu ada gulanya juga loh. Nanti kita percuma ini. Terus saya bilang, say, hidup ini untuk apa ya? Tak tanya, hidup ini untuk apa? Kita dulu mau beli Starbucks nggak bisa, bukan karena diet, tapi karena nggak punya uang. Nah sekarang kita bisa beli loh, tetap gak bisa. Karena mau diet, konyol gak? Puyeng gak hidup ini saudara? Makanya saya bilang orang itu mau sekaya apapun. Ya, dulu pengen beli tas LV. Gak mungkin bisa, karena saldo saya aja minta maaf terus. Tiap ke rekening mau ngambil 1 juta, maaf. Maaf banget, saldo Anda tidak cukup. Tertawa kau lihat pendeta susah. Bukannya dibilang kasihan ya Bu Debbie, kasihan. Sekarang saya bisa beli loh, bukan sombong. Tapi agak angkuh sih. Karena diberkati Tuhan. Bisa, saya cerita kemarin. Saya bisa. Saya di WA orang, Bu, Ibu pergi ke Senayan City, di situ ada toko LV, Ibu masuk ke sana, ketemu Mbak ini, Ibu minta sepatu di situ nomor 40, saya sudah titip, bilang aja dari Ibu ini, itu untuk Ibu. Saya pergilah ke sana, saudara. Masuk itu antri panjang, ya, panjang. Saya datang, security-nya nanya, ada perlu apa, Bu? Saya dilihatin dari atas sampai bawah. Kayaknya mencurigakan orang ini masuk. Gak pakai merek sama sekali datang ke LV. Di situ kan yang datang udah tasnya memang semua bermerek, sepatunya bermerek, semua bermerek. Lah saya datang di situ, diliatin security, dicurigai. Kadang-kadang security itu tuh sombong juga. Saya bilang, emang lu bisa beli? Biasa aja, keles. Jangan memandang orang sebelah mata. Ya, kita harus belajar menghormati, menghargai semua orang. Jangan lihat dari merek yang dia pakai. Saya bilang, saya sudah pesan ketemu Mbak ini, sepatu nomor, oh silakan masuk Bu. Yang antri kayak ular, saya disuruh masuk, semua melihat, ih pasti VIP itu. Pret. Saudara sampai di dalam, hati saya lihat ada tas bagus itu. Jiwa hedon saya berteriak. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan kau samakan dengan pisau belati. Saya, hati saya bilang, ambil aja. Saya tanya, mas berapa tasnya itu? 65 juta bu. Jiwa hedon saya bilang, bisa gesek. Pakai debit bukan kredit. Maaf ya, maaf. Saya diteleponi, bu, saya mau kasih ibu kredit card, mau gak bu? Ini ada gini. Tidak mau mbak. Kenapa bu? Udah mau kiamat. Saya gak mau utang. Ntar saya mau keangkat malaikat. Masih ada utang kredit card, turun dulu kau, lunasi dulu. Ribet nanti. Beres-bereskan utangmu ya. Supaya kalau rapture, kau jangan disuruh turun dulu sama malaikat bayar utang. Makanya jangan utang, bilang. Lalu saudara,
Jiwa hedon saya berteriak, iya bisa. Saya udah mau beli ini. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, 65 juta itu jadi satu pastori loh buat gereja di desa. Jengkel gak saya? Jengkel, jengkel. Tapi saya mengerti, Alkitab bilang, Rasul Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Lebih jengkel mana saudara? Dulu memang saya gak bisa beli, saya pengen gak bisa beli. Sekarang saya bisa beli, bisa. Tapi tetap gak boleh. Jadi jengkel gak? Daging saya jengkel. Tapi roh saya bersuka cita. Ya, saya gak berani beli-beli kayak gitu. Kalau saya pakai itu karena mereknya Casio, dikasih orang. Kasih orang, Casio. Benar saudara. Tapi apakah itu membuat kita bahagia? Enggak. Saya mau pakai yang merek, ya saya tetap damai sejahtera. Saya gak pakai yang bermerek juga, saya tetap damai sejahtera. Karena bukan tergantung penilaian orang atas hidup saya. Saya bahagia karena saya sudah bahagia. Saya punya Tuhan dalam diri saya. Amin. Tapi ada orang-orang sakit jiwa. Kalau dia gak pakai bermerek, dia gak bahagia, gak pede. Jalan itu kayaknya malu banget dilihat orang kok gak bermerek gitu ya. Bertobat loh saudara. Dikatakan di situ orang-orang yang terkutuk itu, dia itu dikatakan seperti semak bulus. Udah semak bulus gak ada arti. Artinya apa? Orang terkutuk itu hidupnya gak ada artinya loh. Semak bulus, semak itu gak ada arti apa-apa. Di padang belantara yang dia itu dikatakan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dia berada dalam keramaian tapi dia merasa sendiri. Hidupnya tuh hampa, kosong. Dia gak ngerti apa arti hidup. Kalau saudara itu hari ini bertobat saudara, kembali pada Tuhan. Tetapi sebaliknya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang apa? Menaruh harapannya kepada Tuhan. Taruh harapanmu pada Tuhan, jangan pada harta. Jangan pada pengakuan orang. Karena kalau engkau taruh pengharapanmu pada pengakuan orang, kau kan kecewa orang itu. Kalau kau baik, dia manis. Ya, orang bisa berubah siapapun. Mau itu orang tua, anak, istri, suami, semua bisa berubah. Tapi taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Saya kemarin ngomong ke ibu-ibu yang datang di ulang tahun wanita. Jangan mencintai suamimu lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Karena banyak ibu-ibu yang, bu suami saya selingkuh, saya mau bunuh diri. Saya bilang, ibu kenapa bodoh? Yang enak suamimu selingkuh, kau yang mati binasa masuk neraka. Jangan terlalu bucin, bu. Taruh harapanmu pada Tuhan, taruh cintamu kepada Tuhan. Kalaupun suamimu selingkuh, ya doakan saja dia, Tuhan hajar dia dengan caramu. Selesai tuh. Ibu-ibu saya ajar ya, kalau suami mau selingkuh doa, Tuhan hajar dia dengan caramu. Amin ibu-ibu. Nanti ada suami yang telepon saya. Itu Ibu Devi pendeta macam apa? Macam gini saya. Kenapa pak? Kenapa kau suruh istri saya berdoa hajar suamiku Tuhan? Bapak tuh jangan terlalu GR ya. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan yang dianggap anak. Pak, kalau kau masih dikasih Tuhan, masih dianggap anak, kau dihajar pak. Tapi kalau Tuhan udah gak anggap kau, kau mati lagi selingkuh pak, serangan jantung. Seringkali kita ini gak ngerti. Taruh harapanmu kepada Tuhan supaya engkau gak kecewa. Siapapun ketika mengecewakan engkau bilang, yes, aku hanya menaruh harapanku pada Tuhan. Karena itu aku tidak terganggu. Damai sejahtera ku, sukacita ku hanya ada pada Tuhan. Amin. Usaha bisa naik turun. Tapi ketika engkau menaruh harapanmu pada Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, orang yang diberkati Tuhan itu, ya mereka itu akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun panas, pohon hidup di tepi air, mau panas, mau terik, mau apapun, dia tetap tumbuh hijau. Karena akarnya itu di tepi
batang air. Tuhan adalah sumber berkat kita. Mau pandemi, mau apapun, ketika engkau menaruh harapanmu pada Tuhan, engkau ditanam di baitnya Tuhan. Dan engkau akan melihat, saudara. Dikatakan di sana, ya, dan dia itu seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tanda orang diberkati Tuhan, tidak khawatir, dan hidupnya berdampak bagi banyak orang. Dia tetap menghasilkan buah. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Sebenarnya masih ada ayat yang harus kita baca, tapi waktunya tinggal 4 menit. Ya maaf ya Pak, saya nambah waktu sedikit ya. Saudara setuju? Kita ikuti suara rakyat ya Pak. Saudara, ketika saya dapat visi bangun sekolah misi di Bandungan, saya tuh banyak yang berkata, Bu, buka gereja Bu. Ibu kan sekarang sudah jadi pendeta. Banyak orang, ya saya tuh mau pindah ke gereja Ibu kalau Ibu buka gereja. Saya bilang, gak usah, gereja sudah banyak. Kau pindah sama saya, nanti saya musuhan sama gembalamu. Urusan kita orang Kristen ini cuma musuhan terputar-putar-putar di kandang. Karena kau tidak pernah melihat keluar. Saya bilang, saya gak buka gereja. Banyak yang kasih masukan, buka aja Bu, buka aja. Saya berdoa, saya tidak mau melakukan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Percuma kita melakukan yang bukan kehendak Tuhan, malah dosa kita. Kelihatannya rohani, tapi dosa. Lalu saya berdoa, saudara, Tuhan, engkau mau bawa kemana pelayanan saya ini? Lalu Tuhan tuh ngomong sama saya ya, karena banyak orang sudah gak percaya Tuhan ngomong. Tapi bagi orang yang percaya, Tuhan tuh masih bicara sampai hari ini. Kalau kau gak bisa dengar suara Tuhan, berarti kau tuli. Siapa suruh kau jadi hamba Tuhan gak dengar suara Tuhan, berarti tuli kau. Saya sudah bayangkan ada pendeta-pendeta yang ngomong jangan percaya. Ya, yang penting suara Tuhan itu memang harus diuji. Bukan sembarangan kayak tadi minta uang pakai suara Tuhan. Saudara, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa petunjukmu untuk pelayanan kami nih? Saya mau buka gereja atau apa? Tuhan tuh cuma kasih saya ayat begini. Tuayan itu banyak, tuayan menguning. Tapi penuainya sedikit. Sekarang semua orang fokus kepada tuayan. Tapi kita lupa mempersiapkan para penuai. Lalu saya tanya, terus apa Tuhan bagian saya? Ya kamu siapin penuainya. Terus apa yang saya, lalu saya dapat Tuhan bilang bikin sekolah Alkitab, tapi yang cepat aja, yang hanya 6 bulan, karena kita sedang berpacu dengan waktu. Saya keliling ke beberapa daerah, saudara, desa-desa, banyak yang sudah mulai dihijaukan. Karena memang kurangnya hamba-hamba Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan, Tuhan suruh saya bikin sekolah misi, bangun sekolah Alkitab, kapasitas untuk 100 orang. Dan Tuhan tuh bilang, kalau mereka bisa bayar, bayar, kalau tidak, subsidi kamu yang tanggung. Saya bilang, Tuhan, itu kalau orang kaya bisa, Tuhan. Saya ini saldo saya, enggak ada puluhan miliar. Terus saya ini juga bukan orang sekolah pinter yang STH, MTH. Saya juga hanya lulusan sekolah misi dulu 6 bulan. Tapi Tuhan bilang, aku enggak cari orang kaya, aku enggak cari orang pinter. Aku cuma cari orang yang benar-benar percaya kepadaku, beriman, maka semua proyek itu akan terjadi melewati orang-orang yang beriman. Bukan orang kaya, bukan orang pinter. Lalu saya bilang, oke Tuhan, saya mau. Apa yang harus saya lakukan? Saya dan suami keliling cari tanah di daerah Jawa Tengah. Terutama di daerah dingin kami cari supaya nanti gak usah pakai AC. Yang di bawah-bawah gunung itu hamba Tuhan cocok di bawah gunung. Jangan ditaruh dekat mall, nanti jadi hedon. Sekolah Alkitab tuh di bawah gunung aja biar semakin dekat dengan Tuhan. Menyangkal diri memikul salib. Ya, kalau di kota nanti malam minggu dia ke Tunjungan Plaza lagi. Lalu saudara, akhirnya kita cari-cari, kami melangkah. Kita taruh berkat yang kami punya, kita sediakan ini uang di tabungan khusus untuk kami nanti bangun sekolah. Walaupun saya tahu itu tidak cukup. Akhirnya kami ketemu jemaat Mesbah Doa, Bu, saya dengar Ibu mau buka sekolah misi, saya kasih tanah saya di daerah Bandungan 4.500. Kami pergi lihat, iya daerahnya cocok gini-gini. Ya udah, tanahnya disumbang, saudara. Kami
tanda tangan surat notaris untuk tanah itu diserahkan ke sekolah. Lalu akhirnya Tuhan kirim pemborongnya yang gambar, semua jemaat misbah doa, gak mau dibayar semuanya. Lalu Tuhan itu mulai kirim, saudara. Ya, saya mulai lihat ketika pertama kali berjalan saya transfer uang tuh dengan acara, dengan hal yang luar biasa Tuhan, luar biasa. Tadinya sekolah itu akan diresmikan bulan Agustus lalu, tapi karena masih ada beberapa yang belum selesai, nanti Desember ini saudara sudah selesai. Dan saya melihat ketika itu, tadinya saya bilang sama suami gini, Sai, ini nanti kan sudah pasti uang kita gak cukup dengan proposal yang masuk. Jadi gini, kita taruh aja di YouTube. Buat saudara yang tergerak menyumbang, saudara silakan sumbang ke rekening ini. Tayangkan di layar YouTube aja. Ya, yang nonton mesbah doa saya, mesbah syukur itu kalau pagi itu hampir 100.000. Bayangkan kalau satu orang ngasih 50.000 saja. Otak manusia jalan toh. Hitung-hitungan kalkulator manusia kan. Saya bilang, iyalah kita taruh aja begitu, kan untuk pembangunan. Waktu kami mau melakukan itu, Tuhan tuh tegur saya. Kalau kamu melakukan itu, berarti kamu itu tidak mengandalkan aku. Dan aku akan lepas tangan. Silakan kau lanjutkan dengan kekuatanmu. Lalu saya bilang sama suami saya, jangan. Jangan, Tuhan tegur saya. Jangan kita andalkan manusia. Dan kita tidak akan pernah umumin buka proposal, cari dana, WA, siapa-siapa. No, kita hanya berharap Tuhan. Saya melihat Tuhan, saudara. Keramik disumbang, cat disumbang, ini semua disumbang. Saya gak pernah ngomong loh. Tiba-tiba semua sudah selesai, saya bilang sama suami. Saya, itu furniture kita belum siapin. Pabrik kasur, telepon, bu, kasur dari saya. Panasonic distributor, bu, nanti saya sumbang semua yang berbau Panasonic, mulai dari AC, lampu, semua. Ya, ini semua. Waktu kita mikir furniture, saya mau ke Malang pelayanan di Surabaya. Tiba-tiba ada yang telepon, bu, ibu kapan kira-kira ke Malang? Saya dan suami tergerak, bu, kami ini punya pabrik furniture. Ibu bisa lihat ke pabrik kami apa yang dibutuhkan untuk sekolah Alkitab. Saudara, saya tuh waktu melihat itu saya hanya bisa bilang, Tuhan, engkau benar-benar ajaib. Saudara, ada satu kisah di Alkitab ketika Daud, dia sudah menang dalam segala pertempuran. Dia kalahkan orang Filistin, orang Amalek. Semua peperangan dia kalahkan karena dia mengandalkan Tuhan. Satu kali ketika dia sudah kokoh kerajaannya, dia mulai beralih gak percaya Tuhan. Lalu dia suruh panglimanya untuk menghitung jumlah dari bangsa Israel. Karena dia pengen tahu kekuatan mereka ini berapa. Ketika Daud menghitung, setelah selesai dihitung, Daud menjadi ketakutan. Kenapa? Dia baru sadar, ya ampun, ternyata kekuatan kita ini cuma sedikit. Pemuda yang umur-umur untuk berperang itu hanya sekian. Laki-laki sekian, yang banyak itu ibu-ibu dan anak-anak. Daud ciut nyalinya dan berkata, ya ampun, ternyata kekuatan kita ini tidak seberapa. Dia gemeter, saudara. Lalu Tuhan marah akan hal itu dan Tuhan berkata kepada Daud, karena engkau tidak lagi mengandalkan aku. Pilih tiga penyakit, tiga stulah yang akan menimpa engkau. Yang pertama, engkau akan diserang musuh dan akan mati sepersekian dari rakyatmu orang Israel. Yang kedua, ya, engkau akan diserang oleh, pokoknya dua itu perang. Yang ketiga, penyakit sampar. Daud berkata, aku tidak ingin jatuh ke tangan manusia. Aku sudah berdosa karena aku sudah tidak mengandalkan engkau Tuhan. Tapi aku pilih hukuman itu datang dari tangan Tuhan sendiri. Bukan dari tangan musuh atau manusia. Tapi dari tangan Tuhan aku pilih penyakit sampar. Waktu penyakit sampar itu datang, 70.000 orang Israel meninggal. Saudara, Daud pengen tahu seberapa kekuatan yang dia miliki. Kalau hari ini engkau sedang mengukur-ngukur kekuatanmu, engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mulai mengukur, kita sadar, ternyata saya itu tidak ada apa-apanya. Justru hari ini, kalau engkau merasa engkau tidak ada apa-apanya, maka engkau bisa berkata, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya undang para imam musik, saudara, mari kita mau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Mari kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Supaya hidupmu bisa menjadi berkat. Kita nyanyi lagu tadi, hanya karena anugerahmu Tuhan. Anugerahmu saja, Bapak. Kita bangkit berdiri bersama.
Alkitab tadi berkata, Tuhan bilang, betapa liciknya hati. Seringkali dalam hati kita sudah tidak mengandalkan Tuhan. Betapa liciknya hati, tetapi dikatakan tadi, aku Tuhan Allah yang menguji hati dan melihat batin manusia. Hari ini Tuhan tahu hati kita. Tuhan uji hatimu. Biar engkau berkata di hadapan Tuhan hari ini, hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yes. Bilang pada Tuhan, sungguh segalanya bukan karena kekuatan-Mu Saudara. Semua cuma karena hadirnya Tuhan, hadirat-Nya di hidup kita. Amin. Itu yang terutama. Engkau tidak punya cukup kekuatan. Bilang pada Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan channel saya dan saya berharap semua khotbah-khotbah saya menjadi berkat. Jangan lupa subscribe channel hanya di Debbie Basjir TV. Ya, bukan yang lain. Catat Debbie Basjir TV. Hanya di Debbie Basjir TV. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan ini kepada teman saudara agar semakin banyak orang diberkati. Tuhan memberkati.